Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Jadi kali ini rencananya mau keliling bangunin sahur ya teman-teman. Tentunya sahur on the road. Cuma gagal teman-teman, gagal keliling ini ya. Jadi cuma cek sound di tempat aja. Untuk sound systemnya ini subwoofernya 15 in teman-teman, subwoofer 15 in, ada dua speaker teman-teman atau satu subwoofer. Untuk box di sini pakai box CBS Diamond ya. Kalau CBS triloginya sudah laku kemarin teman-teman, sekarang sudah pakai CBS Diamondnya ya, box lamanya ini. Terus untuk medelannya ini tetap 110 medelan singlean teman-teman, ini 10 in ya. Untuk speaker di sini saya pakai ACR Fabulous 2560 ya teman-teman, ada dua speaker. Jadi untuk per boxnya isi satu speaker teman-teman. Ini. Jadi ada dua. Di sini logatnya logat Madura teman-teman, kebanyakan Madura. Di Probolinggo. Jam 3 kurang 15 menit katanya. Saya masih belum sahur ini teman-teman. Nah untuk Twitternya ini ada dua teman-teman, pakai Twitter akustik ya, yang 500 watt itu. Terus di dalamannya pakai pasif teman-teman itu. Kemudian untuk subwoofernya tetap CBS Diamond dengan speaker JIC teman-teman, JIC LA1500 ya. Ini rencananya ini mau ronda sahur pakai ini apa ini ya, andangnya sound rencananya ya, enggak pakai subwoofer teman-teman, rencananya cuma pakai middlean saja. Ternyata kendalanya di genset teman-teman, barusan gensetnya enggak kuat ya, gitu, gensetnya kecil enggak kuat teman-teman, voltasenya drop. Jadi ditambah subwoofer ya, ditambah 15 inan ini. Untuk penataannya seperti ini, sambil nyoba-nyoba teman-teman, ini middleannya ditaruh di depan sub, ternyata lebih kencang lagi teman-teman untuk suara middleannya ya. Barusan saya dengerin agak berbeda ya, padahal cuma bedanya di penataan saja ini. Kayak karnavalan biasanya kan ditata middlean di depan sub, digantung biasanya ya, digantung di depan subwoofer biasanya kalau karnavalan ya. Ternyata lebih kenceng teman-teman mengcover di area seperti ini ya, lumayan kenceng teman-teman modal speaker seadanya ini. Terus untuk powernya ini ya, powernya tetap yang lama 20 ampere sama 5 ampere teman-teman. 20 ampernya finalnya pakai Sunken 12 set, terus drivernya pakai SOCL 506. Terus untuk yang 5 ampere pakai 4 set teman-teman, 4 set Sunken juga. Kemudian untuk drivernya ini pakai Crest Audio teman-teman, untuk middleannya ya yang 5 ampere.
untuk ACC nya ya tetap cuma nambah alesis saja, efek vokal ya, gitu. Gak kelihatan ya teman-teman. Terus mixernya ini ya, mixer lama ini teman-teman, mixer legend ini, mixer sejuta umat, soundcraft teman-teman, soundcraft ya ini. Oke ya, untuk powernya ini teman-teman, jadi satu box power ini isi 2 trafo teman-teman. Untuk sebelah kiri ini yang 20 ampere untuk sub, terus sebelah kanan itu untuk middlean teman-teman, 5 ampere ya. Kalau untuk boxnya ya seperti ini teman-teman, sudah banyak lecetnya ya. Box CBS Diamond, nah, pernah viral di masanya ini. Di Probolinggo pernah viral ini teman-teman. Dulu banyak peminatnya ya box CBS Diamond ini. Hampir rata-rata semuanya pakai box CBS Diamond. Ya. Oke, jadi gagal teman-teman, gagal keliling ini ya. Nah, untuk listrik sekarang pakai listrik rumahan yang 900 watt. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nih. Untuk tampilannya seperti ini. Oh ya, untuk lampu sederhana. Ini cuma pakai RGB, teman-teman. RGB ya, yang harga 35 ribuan kalau enggak salah ini. Di Shopee itu ya, banyak sekali lampu RGB. Nah, ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba request lagu ya, teman-teman. Karena jarang sekali untuk CBS Diamond ini dibandingkan, disandingkan dengan box Medellin yang 1110 ini, jarang sekali teman-teman. Kalau dulu pakai corong ya, cuma sudah laku teman-teman yang dulu itu ya. Sekarang tanpa corong ini, Medellin 1110. Oke, kita cek sound teman-teman, kita dengarkan suaranya ya. This is Jalur Cakar featuring Opor Opor Strike Fusing from DJ Rizky Irfananda N69 Roche.
meter ya. Seperti itu ya teman-teman, untuk suaranya. Jadi tergantung selera kalian ya, mau ditaruh di depan sub atau di atas subwoofer. Tapi ada perbedaan teman-teman kalau dari segi suara ya, jadi tergantung seleranya aja. Oke, sekian dulu videonya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.